Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya lawla hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan hidayah, nikmat, rezeki dan kesehatan kepada kita semua pada saat ini. Salawat dan beserta salam, marilah kita panjatkan buat Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari zaman yang kegelapan hingga zaman terang menerang pada saat yang kita rasakan saat ini. Baiklah, terlebih dulu saya akan memperkenalkan diri yaitu perkenalkan nama saya Robby Dwi Saputra, NIM 12.04.03.12.16.4, kelas 1F, jurusan ilmu komunikasi, fakultas dakwah dan komunikasi, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Raja Widya dengan mata kuliah akidah akhlak. Kali ini saya akan memberikan sebuah kultum Kultum ini adalah merupakan uh, suatu pengganti ujian akhir semester bagi saya. Kelanya kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul syirik pada zaman modern. Kali ini, saya akan menjelaskan empat pokok saja, yaitu: yang pertama, pengertian syirik modern; yang kedua, bentuk-bentuk pada syirik zaman modern; yang ketiga, cara menghindari agar kita terhindar dari zam, syirik pada zaman modern ini yang keempat yaitu bahayanya syirik bagi kehidupan manusia saya akan menjelaskan pokok yang pertama pokok yang pertama yaitu pengertian syirik zaman modern syirik merupakan suatu perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan modern Modern adalah masa di mana kita merasakan perkembangan atau kemajuan teknologi. Jadi, syirik pada zaman modern ini merupakan sebuah syirik kafi yang artinya menyekutukan Allah secara tidak sadar. Pokok yang kedua yaitu bentuk-bentuk syirik pada zaman modern. Bentuk pada syirik pada zaman modern yang pertama adalah Kesyirikan dalam ramalan horoskop, yaitu ramalan yang melalui perbintangan. Ramalan ini sangatlah digandrungi oleh kaum remaja pada saat ini untuk meramal masa depan, terutama soal karir dan penciptaan. Sebenarnya, ramalan ini merupakan tradisi bangsa Yunani yang menuhankan dewi-dewi mereka dalam wujud bintang. Kita tentu kita sebagai umat Muslim tahu bahwa perbuatan ini dilarang dan tidak boleh dilakukan dalam agama kita, karena yang mengatur rezeki, nasib, jodoh, momok maupun maut hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yaitu perbuatan syirik melalui SMS. Seperti, dengan cara mengirim SMS, kita uh, harus menulis, uh, ketik, rek, spasi jodoh, dan lain sebagainya, maka itu akan keluar banyak dan diberitahukan tentang jodoh dan masa depan kita. Tentu hal ini merupakan suatu hal yang merupakan kesyirikan dalam agama kita. Yang ketiga yaitu penayangan film-film horor yang dapat merusak keimanan kita. Dalam fenomena fenomena kesyirikan yang telah yang terjadi di, di televisi merupakan film horor yang berbau mistis. Ada juga beberapa dengan alur cerita uh, hantu ini. Film horor ini mengejar manusia, ada juga yang membunuh manusia, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa setiap orang yang meninggal itu tidak akan dapat kembali lagi ke atas dunia, melainkan. Mereka akan disibukkan dengan urusan mereka di alam kubur. Pokok yang ketiga yaitu cara menghindari agar kita tidak melakukan kesirikan pada zaman modern. Cara yang pertama yaitu memperdalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan menerapkan agama dalam dirinya. Hadis diriwayat Imam Bukhari dan Muslim: "Hal yang dapat memperkokoh keimanan kita, kita perlu hanya memiliki dua hal saja: yang pertama yaitu ilmu agama dan ilmu tauhid." Cara yang kedua yaitu terbiasa dengan kerja keras dan diiringi dengan doa. Dengan berusaha sekuat mungkin, sekuat tenaga kita, dan selalu kita iringi dalam doa, maka perbuatan kesyirikan ini tidak akan kita lakukan. Janganlah kita terbuai dengan rayuan setan yang hanya ingin mendapat. Suatu usaha dengan secara instan, seperti uh, ilmu pesugihan dan pelet. Cara yang ketiga yaitu meyakini bahwa kekuasaan dan kekuatan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang keempat yaitu banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara agar kita selalu mengingat Allah dan dekat dengan Allah yaitu: Berzikir itulah yang dapat yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, yaitu ikhlas-ikhlas dalam melakukan uh, kebaikan. Karena semua yang dilakukan dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan di dunia sekalipun. Pokok yang keempat yaitu bahayanya syirik bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu menghancurkan seluruh amal yang dilakukan di atas dunia. Yang kedua, meninggal dalam keadaan syirik. Ini merupakan suatu meninggal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu akan haram bagi kita masuk surga nanti kelaknya. Yang keempat, kekal dalam neraka. Yang kelima, sulit bagi kita jika kita melakukan kebenaran kesyirikan ini, maka akan sulit jika kita menerima hal kebenaran. Yang keenam yaitu hatinya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, memunculkan perasaan rasa bimbang dan ragu-ragu. Yang kedelapan, yaitu Jika kita melakukan kesidikan ini, kita hanya hanya akan mendapatkan kesenangan di sementara di dunia. Malah kita tidak akan tidak memikirkan hal yang akan terjadi di akhir kelak nanti. Uh, bahaya yang terakhir yaitu amalan dan harta yang di, kita nafkahkan itu akan sia-sia. Baik itu Uh, perbuatan kesyirikan kini kita amalkan uangnya untuk yatim piatu uh, membantu masjid uh, bersedekah maka hal ini akanlah uh, membuat kita hanya sia-sia dan kita tidak akan mendapatkan di akhirat -akhir, balasan di akhir kelak nanti baik hanya inilah uh, yang dapat saya sampaikan pada kultum ini jika ada kesalahan yang saya tidak berada di pada tempatnya, saya mau maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.